Sultan Live. Di video kali ini aku tidak main game, tapi aku mau curhat sedikit tentang kemarin tanggal 22 September 2017 ada kabar yang baik dan kabar yang buruk. Oke, jadi aku rekaman ini sudah tanggal 24 September. Jadi BTW, jadi kemarin itu tanggal 22 aku kabar baiknya itu mama aku ulang tahun, terus aku buat surprise-nya. Oke, mungkin sedikit ini. Jadi video itu aku akan upload duluan, atau video ini duluan aku jumpin. Nanti kalian nonton saja dulu. Terus yang keduanya, ini sangat menyedihkan guys, aku disuspend oleh si YouTube. Oke, jadi channel aku selama 30 hari tidak akan mendapatkan iklan yang akan muncul video-video aku. Jadi otomatis 30 hari itu pendapatan aku tidak akan bertambah. Padahal guys, sekarang ini aku dalam masa-masa perkembangan yang sangat bagus, dan aku yakin ini sudah buktinya saja aku sekarang sudah mulai rajin buat video. Padahal dalam masa-masa yang berkembang ini ada cobaan yang sangat gila guys. Jadi yang pertama itu aku search di YouTube, ternyata banyak orang juga yang disuspend dari YouTube sendiri, dan alasannya juga lumayan gila guys. Jadi mereka menuduh aku kalau aku mengklik iklan aku sendiri, padahal aku tidak pernah melakukan hal itu guys. Itu aku sudah tahu risikonya gimana, jadi aku tidak yakin lah, masa aku sudah tahu risikonya dan aku tetap mengklik iklannya. Itu kan tidak masuk akal, dan itu alasannya kenapa mereka sampai nge-suspend channel YouTube aku. Jadi aku videonya aku share sekalian untuk informasi pada kalian semua subscriber aku yang terus menonton video aku, terima kasih. Jadi mungkin dalam satu bulan ke depan ini aku mungkin akan jarang upload video atau bagaimana ya, kalian lihat saja nanti. Oke, padahal banyak proyek yang besar-besar dalam bulan ini. Oke guys, mungkin itu saja. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus nanti di pas 30 hari ke depan itu aku akan melihat apakah betul pas 30 hari kan mereka tulis kalau 30 hari ke depan otomatis iklan aku akan muncul karena batasnya cuma 30 hari. Tapi kalau lewat itu aku mulai ragu dengan YouTube dan aku bingung. Apakah aku harus melanjutkan buat video di YouTube? Aku tidak tahu juga. Oke, mungkin itu saja. Dan maaf juga kalau audionya bergema, karena aku juga lagi tidak semangat sekali untuk buat video. Tapi aku tetap buat karena sebagai informasi aja buat kalian yang mungkin bertanya-tanya kenapa selama satu bulan aku kurang upload, aku jarang upload video. Oke, tapi tenang, bulan depan aku akan lebih rajin lagi membuat video. Jadi tetap subscribe, nonton video-video aku yang terus bermunculan di YouTube. Biarpun disuspend, oke, aku mencoba untuk upload. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.